suara Surabaya ada metaverse-nya nggak nanti kira-kira? Gebrakan apa? Perlu gebrak ini sekarang. Ya bisa cerita detail ya, tapi ditunggu saja karya-karya teman-teman di Suara Surabaya. Berharap kita ketemu konstituen, weh, kayak orang politik aja. Hai, selamat datang di Suara Surabaya Center. Saya Hendra Hutagalung. Kita lagi ada di ground Suara Surabaya Center. Ini baru dasarnya. Kalau pengen tahu nanti lantai 1, 2, 3 ada apa? Sekaligus kita bakal ngobrol sama Kapten Kapal Suara Surabaya Media. Siapa? Mau tahu? Mau ikutan? Dan pengen tahu gimana gebrakan Suara Surabaya Media di 2022? Kita sudah sampai di ujung tahun 2021. Let's go berangkat! Nah, kalau tadi kita ada di lantai dasar atau lantai G, sekarang adalah di lantai 2. Lantai 2 ini nggak sembarang orang bisa ke sini. Mungkin seperti, ya seperti saya gini lah bisa ke sini. Tapi kita pengen tahu juga gimana nih tahun-tahun sebelumnya Suara Surabaya Media itu kan punya tempat lama di Wonokitri. Dan sekarang kita bisa, ya kurang lebih sudah 1 tahun menempati di Suara Surabaya Center. Kita pengen ketemu dengan direktur bisnis kita, Mas Wahyu Widodo atau Mas Dodi nih. Mas Dodi, halo. Apa kabar? Baik, Mas Dodi. Wah, terima kasih banyak nih waktunya. Karena beliau ini sering ada di kantor, tapi saya nggak berani nyampe. Bukan nggak berani, sering kita ngobrol-ngobrol lah banyak. Tapi ada satu tempat, spot baru lah kalau bisa dibilang ini di lantai 2. Yang sebenarnya kalau kawan Suara Surabaya itu kan bisanya mungkin di foot traffic. Atau mungkin kalau pendengar mau greeting sama penyiar, pengen tahu ruang siaran kita, ya kita juga sekarang sudah mulai open ya untuk ke lantai 3. Kita pengen tahu juga nih dari Mas Dodi, untuk Suara Surabaya Center sendiri, apa nih Mas, ide-ide atau gagasan awal ketika membangun Suara Surabaya Center? Ya, intinya kan kalau ngomong tanah ini kan awal 2000-an gitu ya. Terus kita akhirnya punya gedung ini juga dengan effort khusus. Bukan pengen gaya-gayaan, tapi ini kan ini cuman alat kita untuk bisa nantinya bisa berbuat lebih banyak, bisa bermanfaat lebih besar buat publik, itu mimpi dan tujuannya. Terus fungsi-fungsinya seperti apa, gedung ini benar-benar lebih terbuka untuk siapa saja. Termasuk kalau lantai ini, lantai 2 ini kan juga baru bulan ini baru agak komplit ya. Karena kita juga pengennya ini juga ruang komunal, kita bisa ketemu dengan stakeholder, ngobrol di sini, mau main pingpong atau main billiard, sukanya yang apa, main piano, ya monggo. Tapi ini juga nanti kita lagi petain alat-alat kita yang lama, tahun 1983 juga masih ada. Ada museum kecil tentang SS dari zaman ke zaman, nanti juga akan dipindahkan ke lantai ini. Tapi intinya bahwa ini semua jadi alat, semangat buat internal kita untuk bisa menjawab tantangan ke depan. Jelas buat publik nantinya kan SS selalu ditunggu asas manfaatnya seberapa besar. Ketika kita pindah, kita berharap kita mampu merevaluasi nilai manfaat kita jauh lebih besar lagi. Oke, ini ternyata banyak ya yang bisa dimanfaatkan. Gak hanya untuk karyawan Suara Surabaya Media aja, tapi juga ini ada ruangan buat meeting juga Mas ya, meeting kita atau meeting kemarin juga sempat dipakai beberapa komunitas juga. Nah tapi kita tadi Mas Dodi bilang ya kita pernah ada di gedung yang lama, Wonokitri. Pastinya ini juga ngefek dengan ke saya atau penyiar yang lain. Kadang-kadang kita juga masih keceplosan nyebut puncak Bukit Wonokitri. Kita masih ada kebanggaan di sana, ada yang tertinggal di sana. Kita harus meninggalkan sana atau ada kenangan-kenangan khusus Mas? Atau semangatnya yang ada di sana kita bawa ke sini? Kita nggak bisa lepas, kita seperti sekarang itu karena ada di Wonokitri. Tapi ada hal-hal lain yang Wonokitri punya kekhasan gitu ya. Tapi juga punya pada situasi zaman ada banyak handicap juga tentang aksesibilitas, masyarakat yang sudah makin padat gitu. Tapi ketika pindah ini kan kita benarnya ingin menjawab tantangan zaman tentang membangun pengaruh yang besar, memberikan manfaat yang lebih tinggi ke masyarakat, itu mimpi yang mau nggak mau kita harus jawab.
kita pengen tahu lagi dah ruang-ruang yang lain. Kita udah masih kulit-kulitnya aja nih. Kita jalan ke lantai atas nih Mas. Ayo. Pengen lihat juga suasana di kantor. Mungkin ini jadi nanti juga jadi kenangan lah. Saya bisa sama Pak Direktur. Yuk, let's go. Ini mau nggak mau, suka nggak suka, kita kan udah makin dalam dengan era digital. Apalagi tahun depan nih Mas, bentar lagi 2022. Suara Surabaya Media sendiri sudah mulai mengadopsi sih, sudah mulai masang. Kita lihat aja penyiar udah layarnya sampai 4 gitu kan Mas. Udah ada kamera-kamera. Nah, dengan adanya perkembangan-perkembangan global, Syahrini aja udah pakai metaverse tuh Mas. Suara Surabaya ada metaverse-nya nggak nanti kira-kira? Tapi sejauh mana? Dari sisi Suara Surabaya Media sendiri untuk memandang era digital untuk kedepannya? Ya, era itu adalah keniscayaan, kita nggak bisa menghindar. Suara Surabaya lewat teman-teman mudanya kemarin sudah secara estafet, maraton, bikin meeting, bikin plan gitu ya untuk menjawab tantangan itu. Nggak bisa lepas, divisi juga kita juga sudah tercantum bahwa kita juga akan memanfaatkan perkembangan teknologi, apalagi perubahan sosial, pola konsumen media juga arahnya ke sana. Suara Surabaya harus menjawab tantangan itu. Ditunggu aja konsep-konsepnya seperti apa, teknologinya apa, platformnya apa, yang populer masyarakat ada di sana, SS akan ada tetap bersama publik di sana, mengembangkan peran bersama-sama, menyelesaikan masalah bersama-sama dengan masyarakat, itu kekhasan SS yang akan dikembangkan. Kalau kesiapan sendiri menjelang 2022 di era digital sendiri Mas, yang kita udah siapkan atau gebrakan apa nih? Saya perlu gebrak ini sekarang. Mas Dodi sendiri Mas. Ya bisa cerita detail ya, tapi ditunggu saja karya-karya teman-teman di Suara Surabaya untuk 2022. Di Suara Surabaya Center nantinya tetap butuh kritik juga untuk agar kita bisa nantinya memberikan layanan atau mengeluarkan ide program kegiatan yang jauh lebih efektif, punya manfaat. Di lantai 2 ada mini studio yang bisa dimanfaatkan bersama. Teman-teman juga punya mimpi bisa bertemu dengan konten kreator yang lain, kolaborasi yang bersama-sama untuk mengembangkan manfaat yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Itu mimpi besar ketika kita ada di Suara Surabaya. Caranya seperti apa? Ditunggu saja karena pasti kreatif. Oke, kayaknya kita butuh haus nih Mas. Mana kalau kita ke food traffic ya? Haus sama ngantuk mirip. Mirip ya. Butuhnya kopi soalnya. Butuhnya kopi. Kita sambil ngobrol. Oke Mas. Ya. Kita berangkat ngopi. Oke, kita udah sampai di food traffic Suara Surabaya Center di lantai ground, lantai G. Monggo Mas, kita sambil ngopi aja santai ini. Ini juga jadi salah satu bagian yang nggak terpisahkan di gedung ini. Yang sebenarnya dengan konsep terbuka kayak gini, filosofinya mungkin siapapun bisa masuk ya di area ini Mas, nggak hanya karyawan kan? Ya ini lantai yang dimana SS pengen ketemu banyak orang, sharing ide bersama, ya, berharap kita ketemu konstituen, kayak orang politik aja. Ketemu dengan pendengar, dengan masyarakat yang bisa cerita tentang apa yang dipikirkan, permasalahan apa yang dialami, sehingga teman-teman di Suara Surabaya lebih konkret untuk merumuskan hal-hal strategis, solutif yang bisa dilakukan bersama dengan masyarakat. Nah, tempat ini kan kita juga bisa bikin pameran ala-ala komunitas atau siapapun yang melihat value dari Suara Surabaya Center ini seperti apa. Bisa dikolaborasikan dalam bentuk apa, kapan gitu. Nah, mungkin ini juga salah satu undangan untuk
masyarakat, untuk pendengar, untuk kaum milenial dan generasi yang lebih muda, untuk dimanfaatkan bersama. Karena kalau teman-teman melihat ini adalah value, tempat ini punya nilai, dan Suara Surabaya juga sebagai media punya nilai, mungkin kita bisa sama-sama menghadirkan solusi kreatif bersama-sama nantinya. Oke, kita sambil santai dengan, wah, pas banget nih, momen akhir tahun kita nikmati dengan kopi akhir tahun. Padahal semangatnya baru. Belum pesen tadi ya? Padahal belum pesen. Otomatis begini, kan? Otomatis. Tadi saya mau pesen jus padahal ini. Mas, 2022 bentar lagi, hari terakhir 2021. Refleksi pasti, ya kita udah banyak ngobrol lah. As a person, sebagai karyawan, sebagai direksi, pastinya punya mimpi masing-masing. Tapi kalau dari kacamata Wahyu Widodo, sebagai direktur di Suara Surabaya Media, Suara Surabaya Media sendiri 2022, Mas? Tantangannya memang berat karena situasinya sama sekali berbeda dari sebelum pandemi terutama ya. Tapi Suara Surabaya yakin dengan teman-teman mudanya, dengan teman-teman yang potensial di dalam, kedepannya akan mampu menjawab tantangan itu, tantangan zaman. Apa-apa saja yang akan dilakukan, banyak hal yang pengen dilakukan. Tapi Suara Surabaya yakin bahwa ini era kolaborasi, kita tidak mungkin bisa melakukan semuanya sendirian. Kita butuh banyak kritik dari masyarakat terhadap SS, sangat kita butuhkan, karena itu yang akan memandu kita menuju hal-hal yang semua yang kita lakukan menjadi sangat efektif. Kalau kita nggak ada yang kontrol, berbahaya malahan. SS merasa semuanya selesai, ketika semuanya merasa selesai dan benar, dan itu situasi yang SS tidak inginkan. Iya, terakhir nih Mas, sebagai nakoda kapal Suara Surabaya Media, as a person, sebagai ya personal lah, Anda akan mengambil, orang yang mengambil resiko kah? Atau orang yang mengikuti alur saja? Ini sebagai Wahyu Widodo aja nih, heart to heart. Yeah. Gimana Mas Rudi? Kalau kita nggak mau ambil resiko, ya ke laut aja. Gitu ya, resiko harus kita ambil dengan perhitungan yang teliti, agar tadi efektivitasnya bisa terjamin, nyampe manfaatnya ke masyarakat, dirasakan oleh publik, makin kompetitif karena banyak influencer, media-media, kanal digital yang sangat sederhana tapi powerful. Itu kita juga harus akui, kita harus banyak belajar ke teman-teman muda itu. Kawan, demikian ngobrol saya dengan Wahyu Widodo atau Mas Dodi, Direktur Bisnis Suara Surabaya Media. Mas, makasih banyak waktunya, banyak value-value penting, dan mudah-mudahan Suara Surabaya kedepannya makin bermanfaat. Mudah-mudahan kita punya kesempatan ngobrol lebih panjang, lebih banyak, jarang-jarang. Yes. Terima kasih waktunya. Selamat tahun baru dulu dong. Selamat tahun baru. Cheers. Cheers.